Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus terawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci. Terawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga indah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus terawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci. Terawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci. Terawih mendekatkan diri pada Ilahi.